Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan daripada kelas 5 Ibnu Sina ingin membentangkan satu tajuk iaitu inersia. Apakah itu inersia? Inersia merupakan kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya, sama ada dalam keadaan pegun ataupun bergerak. Objek yang pegun akan terus pegun, manakala objek yang bergerak akan terus bergerak kecuali dikenakan daya ke atasnya. Kuantiti inersia bergantung pada objek tersebut. Semakin besar jisim tersebut objek, maka semakin besarlah inersianya. Objek yang besar dan pegun lebih sukar digerakkan dan dihentikan. Contohnya, apabila bas bergerak dan dihentikan secara tiba-tiba, maka penumpang akan terhumban ke hadapan. Ini kerana inersia cuba kekalkan gerakan penumpang ke hadapan. Contoh yang lain, inersia juga digunakan dalam bidang silap mata. Contohnya seperti berikut.